Jalanan sepi gini enak banget nih buat Oleng. Oleng dulu ah. Itu kayaknya si Sam Wahyu. Dia mau kemana ya? Ah, males kalau ada dia. Suka ngejengkelin. Wah, itu kan si Embro. Kebetulan sekali. Samperin ah. Aduh, malah nyamperin lagi. Kamu lagi ngapain di sini, Bro? Lagi nongkrong aja, Sam. Kamu mau kemana? Gak tahu nih, aku juga bingung. Kita main yuk, Bro. Gimana ya? Emang main apa, Sam? Main apa ya? Kamu ada ide gak, Bro? Gak ada, Sam. Aku lagi gak mau main. Jangan gitu dong, Bro. Ayo temenin aku main. Gak mau, Sam. Aku lagi gak mau main. Ya udah, kalau kamu gak mau main, aku main sendiri aja. Dasar kamu pemalas. Sam! Apa? Kamu ngatain aku pemalas? Aku gak terima kalau dikatain pemalas. Biarin kamu gak terima. Emang bener kok kamu pemalas? Diajakin main aja gak mau. Nah, gitu dong, Bro. Gimana kalau kita main pantun? Apa? Main pantun? Emangnya kamu bisa, Sam? Walah, kamu meragukan aku, Bro. Ayo kita buktikan siapa yang lebih jago. Ayo, siapa takut? Ayo kita cari tempat yang teduh. Kalau di sini panas, Sam. Ayo. Ayo. Ya udah, Bro, ayo kita mulai. Kamu duluan deh. Ngajakin. Kamu duluan deh, Bro. Ya udah, dengerin nih pantunku. Buah pisang, buah tomat, disimpan di dalam lumbung padi. Cakep. Pantas rasa bau menyengat. Huh? Ternyata ada Wahyu Abadi. Lah, kok kamu ngeledek aku, Bro? Lah, kok kamu marah, Sam? Ini kan cuma pantun. Oh, jadi mau gitu. Oke. Dengerin nih pantun balasanku, Bro. Bawa sekoteng, bawa papan. Melihat rumah atapnya bolong. Cakep! A'a Zafran ganteng dan mapan. Tapi sayang, giginya ompong. Parah banget pantun kamu, Sam. Gigiku kan bentar lagi tumbuh. Aku balas kamu, Sam. Ada padi dimakan toke. Huh? Ada parang di atas belati. Huh? Cukup. Siapa yang selalu bokeh? Siapa lagi kalau bukan Wahyu Abadi? Walah, kok malah makin parah pantun kamu, Bro? Kamu yang sopan dong sama yang lebih tua. Aku sadar kau punya uang, tapi jangan dibikin pantun juga lah, Bro. Udahlah, gak seru main sama kamu. Aku mau pulang. Aduh!